Ya, kita udah sampai di Pekanbaru dan ini dapat rekomendasi dari driver taksi tadi bandara. Ini tempat onen. Mana dari mana? Duduk aja dulu. Duduk mana? Situ aja. Belum? Yang khas di sini apa? Nangka pakis. Tojo. Boleh satu-satu gitu ya? Nangka pakis. Oh, nangka sendiri pakai sendiri gitu. Dan gulanya kalau di sini banyak orangnya campur. Campur ya? Oh ya udah campur. Pakai telur ini. Pakai. Menunya ada apa teh aja? Telur, teh manis, teh tarik. Ada teh apa? Teh telur. Teh telur satu, teh tarik satu gitu ya? Teh tarik panas ya? Iya, baik. Wah. Masih seneng nih. Merasakan sesuatu yang gak ada di Jawa ya. Inilah sarapannya, mantap ini. Mantap ini. Banget ini. Ini teh tarik. Teh telur. Enggak, yo. Enggak. Yang oh iya, ini teh telur ini. Teh talua. Tariknya kata istriku ini kayak instan karena ada bubuknya. Tapi jam IIW ya, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi ini tadi namanya ini apa sih nama tempatnya tadi? Gulai ketupat kali ya. Ini campur nangka pakis campur. Ada tauconya juga katanya kan? Tauco beda lagi. Kalau yang tadi tauco itu apa ya? Gulai tauco. Oh, gulai tauco beda lagi. Oh, harusnya tadi nyoba juga ya. Iya, iya. Iya, iya, makasih. Mantap banget rasanya. Wow. Sedap banget. Ini bumbu-bumbunya ini bumbu-bumbu Sumatera yang kental, sedap, nikmat. Di Jogja itu ada banyak lontong sayur, tapi nggak ada yang seenak ini. Wah, best lah. Terus tadi juga dia punya lontong tauco apa-apa ya gitu. Nanti kita coba deh. Besok pagi juga masih bisa. Oh iya, besok pagi ya. Enak banget, Masya Allah. Perpaduan kuahnya, minyaknya, kerupuknya, pedesnya, udah pedes nih. Terus telurnya, wah mantap banget. Buat penggemar santan surga lagi. So, warnanya kuning kental.
Nah ini harusnya jangan pakai sedotan plastik kalau panas. Aku tertarik nyobainnya. Sate apa? Kerang kan? Enak banget. Enak, mantap ya. Jadi kami itu tadi ke kopi apa Kim Teng atau apa gitu dan tutup. Terus driver taksinya tuh nyarankan kesini lebih enak lagi. Kita percayalah sama orang lokal dan memang nggak salah. Betul-betul enak nih. Cuman kerupuknya kayaknya ada yang keras-keras, ada yang udah keras gitu. Kalau gigi kalian ada yang sakit, mak tertuk kita. Habis guys. Jadi yang keras itu ada yang keras itu namanya keripik singkong gitu kayaknya. Dia ujung-ujungnya keras. Itu aja sih yang mungkin kurang. Tapi secara rasa ini enak banget. Kita coba dengan teh taluannya. Sekali lagi katupek gulai paku onen dan ketupat tapi katupek. Oh, manis banget di sini, creamy gitu dia. Ada rasa madu-madunya juga. Dan tebel banget rasanya. Kayak dikasih kental manis tapi kayak madu juga. Oh, bukan madu ini. Mungkin karena jeruk yang tadi aku peras itu. Jadi kental manis dicampur madu, ya dicampur apa jeruk. Jadi kayak madu rasanya. Kayak gitu. Cobain deh. Berapa? 52. 57 untuk 2 ketupat.
satu taluan, satu teh tarik, dan satu keran. Iya, makasih. Ini persis di belakang Masjid An-Nur, masjid besarnya Pekanbaru, Masjid Agung.